Aku share screen lagi. Udah kelihatan ya, teman-teman? Udah, Kak. Okay. Jadi hari ini kita belajar tentang konflik dan integrasi sosial. Nah, kita mulai dulu yang pertama dari konflik ya. Jadi konflik itu adalah perilaku yang mengarah pada keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Dia melibatkan lapisan tertentu, bisa golongan, suku bangsa, atau organisasi tertentu. Atau singkatnya, konflik itu sebuah pertentangan. Nah, apa sih penyebabnya konflik terjadi? Konflik itu terjadi karena banyaknya perbedaan nih. Ada perbedaan tujuan, perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, perbedaan kebudayaan, perbedaan nilai suatu masyarakat, dan juga ada karena perubahan sosial, kemudian juga karena tidak berjalannya nilai dalam dan norma dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian dampak, kita masuk ke dampak. Jadi meskipun konflik kayak kedengarannya kan negatif ya, tapi konflik itu ada dampak positifnya juga. Yang pertama, meningkatkan solidaritas. Kayak misalkan konflik antar kelas B, misalkan di sekolah kelas A, kelas B, terus konflik gitu, pasti kan itu meningkatkan solidaritas setiap anggota kelompoknya. Kemudian ada penyesuaian kembali nilai dan norma kelompok. Apalagi ini kan seiring perkembangannya zaman gitu, harus beradaptasi sama banyak perubahan kan. Nah, di situ juga norma dan aturan-aturan yang berlaku tuh juga harus disesuaikan. Kemudian ada memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Kayak misalkan konflik, kalau di kayak conference atau diskusi gitu kan ada perbedaan konflik dari perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, dari pendapat-pendapat yang ada kan akhirnya memperjelas aspek-aspek yang sedang dibahas itu. Kemudian kita masuk ke dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ya pastinya retak hubungan sosial. Kemudian kerusakan harta benda dan korban jiwa. Biasanya ini yang rusuh-rusuh. Kan pasti kayak ada kerusakan harta benda dan korban jiwa. Kemudian kelompok yang menang pasti biasanya lebih mendominasi daripada pihak yang kalah. Kayak gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain konflik sosial penyebab sampai ke dampaknya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Nah, kamu tanya. Kenapa? Mau tanya di bagian dampak positif itu, saya kurang paham di yang bagian memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas itu gimana ya? Kurang ya, misalkan, paham. Misalkan kayak ada diskusi-diskusi atau konferensi gitu atau debat-debat, itu kan biasanya membahas sesuatu gitu kan. Nah, itu kan banyak banget perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, karena banyaknya pendapat-pendapat yang masuk itu, nah biasanya jadi semakin jelas nih topik yang dibahas, aspek yang dibahas, kayak gitu. Oh, terima kasih ya, Kak. Ya, oke, kita next ya. Nah, kemudian ke bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama, menurut Berendor, itu dibagi jadi 4. Ada konflik antara peran sosial, konflik antara kelompok sosial, konflik antara satuan nasional, dan konflik antara kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Nah, contohnya kalau misalkan konflik antara peran sosial itu
aku ambil contoh misalkan dalam keluarga ya, peran keluarga. Keluarga, misalkan ayah kan tugasnya menafkahi anak-anaknya gitu kan, keluarganya, itu perannya. Nah, kalau misalkan dia tidak menjalankan perannya dengan baik, ya bukan cuma ayah doang, tapi kayak misalkan ibu atau anak tidak menjalankan perannya dengan baik, kan pasti nanti ada konflik. Kemudian konflik antar kelompok sosial. Nah, ini bisa juga kayak contohnya tawuran pelajar, itu juga antar kelompok sosial. Jadi, konflik antara kelompok dengan kelompok gitu. Kemudian ada konflik antara satuan nasional. Satuan nasional itu contohnya kayak konflik antar partai politik yang bersifat nasional. Kemudian konflik antar kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Kayak kalau kelompok yang terorganisasi, kayak ormas, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan kalau misalkan yang tidak terorganisasi itu ya kelompok-kelompok yang nggak ada struktur yang jelas, masyarakat biasa aja gitu. Kemudian bentuk-bentuk konflik sosial menurut Sunjo Sukanto itu dibagi jadi 5. Ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas, dan konflik politik, dan konflik yang bersifat internasional. Nah, kalau konflik pribadi, dia konflik yang antar individu gitu. Jadi kayak individu dengan individu yang lain, misalkan saling membenci atau saling menghina, berkelahi. Nah, itu konflik pribadi. Kemudian konflik rasial. Konflik rasial itu konflik yang udah berhubungan dengan ras. Dia konflik tentang perbedaan ras gitu. Kemudian konflik antar kelas. Konflik antar kelas itu jadi kayak konflik antar kelas sosial, kayak misalkan buruh sama pengusaha antar itu. Kemudian konflik politik, ya politik yang berhubungan tentang kepentingan kekuasaan negara. Kemudian konflik yang bersifat internasional, itu konflik yang cakupannya tuh udah antar negara, kayak misalkan konflik Palestina Israel kayak gitu. Kemudian konflik berdasarkan sifatnya, ada konflik destruktif dan ada konflik konstruktif. Kalau konflik destruktif itu konflik yang menimbulkan kerugian, sedangkan konflik konstruktif itu konflik yang memberi keuntungan. Contohnya kalau misalkan dari destruktif, dia contohnya itu kayak tawuran atau kericuhan antar pendukung tim sepak bola. Nah, itu juga termasuk konflik destruktif. Jadi pokoknya konflik destruktif itu dia menimbulkan rasa cemas, rusak harta benda, atau jatuhnya korban jiwa, kayak gitu. Kemudian kalau konflik konstruktif, yang tadi aku bilang memberi keuntungan, dia biasanya menguatkan solidaritas atau mengurangi ketegangan pihak yang berkonflik. Kayak contohnya, persaingan antar dua perusahaan dalam mendapatkan pelanggan. Nah, itu kan setiap perusahaan berarti dia berlomba-lomba untuk memberikan kualitas terbaik, gitu kan, kualitas barangnya yang terbaik. Atau kayak misalkan calon ketua OSIS. Nah, itu kan terjadi persaingan kan dari setiap calon ketua OSIS, tapi di samping itu mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik gitu kan, untuk memberikan yang terbaik. Kayak gitu contohnya. Sejauh ini bentuk-bentuk konflik sosial gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, aku next aja. Oke. Sekarang ke proses penyelesaian konflik. Proses penyelesaian konflik, ini udah aku rangkum di sini, di PowerPoint-nya. Yang pertama ada mediasi. Mediasi itu jadi pihak yang bertikai, dia sepakat untuk ada pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini sebagai mediator atau penengah. Jadi dia mediator ini sebatas memberi saran atau masukan, kayak gitu. Terus kedua ada konsiliasi.
konsiliasi melalui lembaga tertentu, di mana di sini pihak ketiga ini mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bertikai untuk mencari titik tengahnya, untuk mencari penyelesaiannya. Kemudian arbitrasi itu pihak ketiga memberikan keputusan. Jadi kalau misalkan tadi yang mediasi itu kan dia cuma sebagai pemberi, dia hanya memberi saran gitu kan, memberi masukan. Nah kalau arbitrasi pihak ketiga dia memberikan keputusan. Kemudian adjudikasi itu melalui pengadilan. Kemudian koersi dia menggunakan paksaan. Kompromi pihak-pihak yang berkonflik itu mengurangi tuntutannya masing-masing. Kemudian segregasi dia pihak-pihak yang bertikai memisahkan diri dan saling menghindar, tujuannya untuk mengurangi ketegangan si pihak yang berkonflik ini. Kemudian stalemate itu kedua belah pihak punya kekuatan yang sama, jadi konfliknya nanti akan hilang sendirinya, akan berhenti sendirinya. Kemudian eliminasi itu salah satu pihak yang berkonflik memutuskan untuk mengalah. Dan yang terakhir subjugasi atau bisa dibilang juga dominasi, karena di sini pihak yang kuat meminta pihak yang lemah memenuhi keinginan si pihak yang kuat tadi, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dari ini proses penyelesaian konflik? Yang konsiliasi diulang dong. Kenapa? Yang konsiliasi diulang. Suaranya kurang jelas di aku. Contoh lembaga tertentu yang digunakan di konsiliasi itu apa, Kak? Lembaganya tergantung sama ininya sih, sama apa konfliknya. Nanti aku yang untuk lembaga ini nanti aku coba kasih contohnya lagi, aku taruh di ini ya, di Telegram, di aku tambahin di grup Telegram, nanti aku coba cari lagi. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, kita... Halo, Kak. Ya? Ini yang koersi, Kak. Ini kan menggunakan paksaan. Nah, contohnya gimana sih, Kak? Kayak menggunakan paksaan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada tuh, contohnya gimana sih, Kak? Kayak misalkan manajer memberhentikan karyawannya untuk karyawannya yang melakukan pelanggaran berat gitu. Jadi dia memberhentikan karyawannya gitu kan. Atau kayak misalkan polisi lalu lintas ada yang melanggar aturan, ya udah dia dikasih tilang gitu, dikasih surat tilang. Nah, kayak gitu. Jadi enggak langsung dikasih gitu loh. Mau enggak mau harus diikuti gitu. Kayak gitu. Kita next ya. Oke. Kita masuk ke integrasi sosial. Nah, integrasi sosial ini adalah proses penyesuaian unsur-unsur sosial yang berbeda yang menjadi satu kesatuan. Faktor pendorongnya itu ada adanya toleransi, terjadi perkawinan campuran, sikap saling menghargai, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap terbuka dari golongan penguasa, dan persamaan unsur-unsur kebudayaan. Tahu ya unsur-unsur kebudayaan kayak bahasa, pengetahuan, kesenian, kayak gitu. Nah, untuk bentuk-bentuk integrasi itu ada tiga. Ada integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Nah, kalau integrasi normatif, dia integrasi yang ada karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian integrasi fungsional itu integrasi yang ada karena ada fungsi-fungsi dalam masyarakat.
Jadi kalau yang integrasi itu karena norma-norma, kalau fungsional karena fungsi. Kemudian integrasi koersif, dia ada karena paksaan. Kayak gitu. Contohnya kalau misalkan integrasi normatif, misalkan Indonesia ini, dia kan dari banyaknya perbedaan suku bangsa segala macam, peraturan-peraturan ada juga beda-beda. Nah, disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita punya norma yang harus ditaati setiap warga Indonesia. Kemudian integrasi fungsional itu contohnya kayak suku Bugis itu dikenal dengan melaut, atau suku Jawa itu dikenal dengan bertani, kayak gitu, punya si. Kemudian integrasi koersif itu contohnya kayak misalkan pendemo terus dikasih gas air mata. Nah, itu kan bentuk paksaan ya, tujuannya untuk meredakan kericuhan, kayak gitu. Kemudian proses integrasi sosial. Proses integrasi sosial ada tiga, ada akulturasi, ada asimilasi, ada akomodasi. Nah, yang pertama akulturasi. Akulturasi ini percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, tetapi tidak menghilangkan unsur budaya aslinya. Kalau aku ngafalinnya tuh A plus B sama dengan AB. Jadi budaya A, budaya B disatuin tetap budaya awalnya nggak hilang gitu. Kemudian asimilasi. Asimilasi itu juga percampuran dua kebudayaan, tapi bedanya sama akulturasi adalah asimilasi dia membentuk kebudayaan yang baru. Aku cara ngafalnya A plus B sama dengan C. Jadi tadi kalau misalkan akulturasi, dia kan tidak menghilangkan kebudayaan aslinya kan? A plus B sama dengan AB. Kalau misalkan asimilasi, dia membentuk kebudayaan baru A plus B sama dengan C. Kayak gitu. Cara gampang ingatnya. Kemudian akomodasi. Akomodasi itu usaha untuk meredakan konflik. Akomodasi itu yang kayak tadi mediasi, segregasi, konsilasi. Nah, itu kan usaha untuk menyelesaikan konflik. Itu akomodasi. Nah, kemudian unsur yang mempermudah integrasi itu kesamaan wilayah dan tempat tinggal, pengalaman yang sama, kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa, dan adanya ideologi atau pemikiran-pemikiran yang bisa diterima bersama. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang integrasi? Oke. Kalau nggak ada, kita coba bahas soal ya. Oh, maaf, itu ada yang nanya tapi lewat chat. Oh, sebentar. Buka. Asimilasi, ya. Jadi dia yang lama hilang, jadi diganti sama kebudayaan yang baru. Kayak gitu. Kalau yang budayanya masih lama masih ada, itu akulturasi. Gitu. Kita coba bahas soal ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Soal pertama. Pada saat pemerintah menaikkan harga BBM, seringkali terjadi demo menolak kenaikan harga BBM. Demo tersebut dilakukan karena kenaikan harga BBM akan berakibat pada kenaikan harga sembako di pasaran. Konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat ini tergolong A. konflik realistik dan konflik vertikal, B. konflik horizontal dan konflik terbuka, C. konflik vertikal dan konflik non-realistik, D. konflik horizontal dan konflik realistik, E. konflik non-realistik dan konflik terbuka. Kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman? Yang mana? A, Kak.
Ada yang jawab B? Oke. Coba ya kita bahas. Ini keganti nggak ini ya? Belum. Kakak. Belum, Kak. Yes. Coba aku ulang share screen deh. Udah keganti? Udah, Kak. Oke, jawabannya yang A, konflik realistik dan konflik vertikal. Nah, jadi menurut Lewis Akoser, jadi konflik itu ada dua. Ada konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik itu konflik yang terjadi karena adanya rasa kekecewaan terhadap pihak lain. Contohnya yang kayak di soal ini. Di sini kan masyarakat dia demo karena kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, di situ kan ada kekecewaan masyarakat. Nah, itu contohnya konflik realistik. Kemudian non-realistik. Itu konflik yang bukan berasal dari tujuan yang untuk bersaingan, tapi kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Paling tidak untuk salah satu pihak. Contohnya itu kayak masyarakat tradisional. Dia melakukan pembalasan dendam melalui ilmu gaib, kayak santet, gitu. Itu non-realistik. Kemudian ada konflik sosial berdasarkan posisi pelakunya. Yang pertama itu konflik vertikal. Kalau konflik vertikal itu konflik yang pelakunya memiliki kedudukan tidak sama, yang berbeda. Itu contohnya kayak tadi di soal di pemerintah dengan warga, dengan masyarakat, itu kan kedudukannya berbeda. Kemudian ada konflik horizontal. Kalau konflik horizontal, dia kedudukannya yang sama. Contohnya kayak misalkan konflik antar tukang ojek yang biasa sama tukang ojek online, kayak gitu. Itu kan mereka punya kedudukan yang sama. Kemudian konflik diagonal itu konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi. Itu contohnya kayak misalkan dulu tuh ada konflik di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka, GAM, atau konflik kriminal bersenjata, kelompok kriminal bersenjata di Papua, nah kayak gitu. Itu contohnya konflik diagonal. Gimana, nomor satu ada yang mau ditanyain? Kak, mau tanya contoh konflik diagonal itu kayak gimana? Konflik diagonal, yang kayak tadi kayak misalkan konflik di Aceh, yang Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Itu ada di pelajaran sejarah ya, kalau nggak salah, GAM. Kemudian konflik KKB di Papua, kelompok kriminal bersenjata. Nah, yang kayak gitu. Itu konflik diagonal. Konflik vertikal dengan diagonal, apakah? Kenapa? Bedanya konflik vertikal sama diagonal kan sama-sama gini, berbeda kedudukan mereka. Kalau misalkan konflik diagonal itu ada apa? Karena ketidakadilan alokasi sumber daya di organisasi. Organisasi. Kayak gitu. Jadi kayak di dalam satu organisasi gitu ya, Kak, atau ya, dalam satu pemerintah atau apa gitu. Ya, kayak gitu. Oke, kita next ke soal nomor 2. Seorang ketua RT menyelesaikan konflik antara dua tetangganya yang bertikai dengan syarat mereka harus mematuhi hasil keputusan yang dibuat oleh ketua RT. Tindakan itu dinamakan A, mediasi, B, konsiliasi, C, arbitrasi, D, adjudikasi, E, koersi. C, Kak. C. Oke. B, Kak. Jawabannya C.
arbitrasi. Jadi tadi yang aku udah jelasin di awal, proses penyelesaian konflik itu ada mediasi, konsiliasi, arbitrasi, adjudikasi, koersi, kompromi, segregasi, stalemate, eliminasi, dan subjugasi. Nah, di sini arbitrasi sendiri kan tadi pihak ketiga dia yang memberikan keputusan. Nah, di hal ini kan ketua RT yang membuat keputusan kan, si warganya ini harus mematuhi hasil keputusan si ketua RT. Jadi dia masuknya ke arbitrasi. Kayak gitu. Ini kayaknya udah pada ngerti ya proses penyelesaian konflik. Jadi jawabannya juga C semua. Oke, kita next ke soal nomor 3. Diskriminasi antar warga banyak terjadi pada masyarakat homogen. Sebab konflik sosial yang terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keragaman kelompok sosial. Nah, kira-kira pernyataan 1 sampai pernyataan 2 ini benar nggak nih, teman-teman? D. Pernyataan salah, alasan benar, Kak. D. Jadi kayaknya ada yang jawab aneh. Jadi jawabannya rata-rata D ya. Kebanyakan D. Oke. Jawabannya yang benar, pernyataan salah, dan alasannya benar. Berarti yang D ya, teman-teman. Karena diskriminasi itu kan dia membeda-bedakan ras, gender, atau agama kan, berarti dia punya latar belakang yang berbeda-beda. Sedangkan kalau masyarakat homogen itu dia orang-orang yang memiliki ras, bahasa, dan tradisi yang sama. Jadi diskriminasi antar warga nggak banyak terjadi di masyarakat homogen. Kemudian konflik sosial terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keragaman kelompok sosial. Ini benar ya, kurang menghargai, kurang toleransi, dan segala macamnya. Oke, kita next ke pertanyaan ke-4. Dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang penduduk asli yang dapat memperkuat asimilasi. Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya integrasi sosial. Jadi yang tadi udah dijelasin juga di awal, jadi integrasi sosial itu kan penyesuaian unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Bisa perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dan lainnya. Nah, dalam program transmigrasi ini, tahu ya transmigrasi, dia program pemindahan penduduk dari yang wilayah yang padat penduduk ke yang tidak padat penduduk. Nah, di sini kan para pendatang dan penduduk asli kan bertemu, di mana para pendatang ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di sini terjadi pembauran yang memperkuat integrasi sosial. Jadi jawabannya yang E, integrasi sosial. Gitu ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan peraturan daerah atau perda tentang pengelolaan sampah. Warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenakan denda 5 juta. Aturan seperti ini membuat masyarakat menjadi disiplin untuk menjaga kota agar tetap bersih dan asli. Kondisi ini merupakan bentuk integrasi A. koersif, B. geografis, normatif. Normatif. C. fungsional. Ada lagi? E. normatif. B. soalnya lembaga. Oke. Kita bahas aja jawabannya yang E, yang normatif. Ya tadi udah aku jelasin di awal, ada 3, ada normatif, fungsional, ada koersif.
normatif, contohnya bisa yang di soal ini. Kan di sini ada aturan. Aturan-aturan yang harus dipenuhi. Kayak misalkan kalau misalkan dia membuang sampah sembarangan, ya dikenakan denda 5 juta. Berarti kan nggak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kayak gitu. Oke. Kita next ya. Yang keenam, integrasi sosial di Indonesia dapat terwujud melalui banyak cara. Misalnya dengan cara mengembangkan 1. Nasionalisme, 2. Etnosentrisme, 3. Toleransi, 4. Naturisme. B. Jadi jawabannya kebanyakan apa nih? B. Oke. Oke, kita bahas ya. Jawabannya 1 dan 3 yang benar, berarti B. Nah, di sini ada cara-cara mewujudkan integrasi sosial. Yang pertama, toleransi, konsensus bersama atau keputusan kesepakatan bersama, nasionalisme, dan interdependensi yang seimbang atau saling bergantungan, ketergantungan, dan keadaan ekonomi yang berkeadilan. Jadi jawabannya yang 1 dan 3. Nasionalisme dan toleransi. Ada yang mau ditanyain dari nomor 6? Naturisme apa, Kak? Naturisme itu paham atau tradisi yang gimana tradisinya tidak mengenakan pakaian. Paham untuk, ya gitu, paham yang berpendapat bahwa manusia sebaiknya tidak berpakaian, itu naturisme. Kayak gitu. Kan nggak mungkin kan kita tidak berpakaian. Itu naturisme. Oke. Kita next. Nomor 7, masyarakat yang mengalami proses integrasi sosial berpotensi mengalami disintegrasi sosial karena adanya 1. Sikap etnosentrisme, 2. Ikatan sosial yang longgar, 3. Dominasi kelompok tertentu, 4. Kemajuan teknologi komunikasi. Oke. Okay, di. Ada jawaban lain? A. A, Kak. Oke. Okay. Oh, ada juga yang jawab C. Oke. Okay. Berarti kebanyakan jawabannya A ya. Coba kita lihat. Okay. Jawabannya yang A, 1, 2, dan 3. Jadi disintegrasi sosial itu biasa terjadi karena sikap etnosentrisme, ikatan sosial yang longgar, dominasi kelompok tertentu. Nah, etnosentrisme sendiri itu persepsi di mana dia menganggap bahwa kebudayaannya, ya, kebudayaan dia sendiri itu lebih baik daripada kebudayaan lain. Dia membanggakan budaya sendiri dan menganggap budaya lain rendah, itu etnosentrisme. Kayak gitu. Itu tadi juga ada di nomor 6 ya, etnosentrisme. Oke, kita ke nomor 8. Beberapa negara terlibat konflik mengenai batas teritorial. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, mereka bersepakat membawanya ke Mahkamah Internasional. Alasan memilih adjudikasi dalam proses penyelesaian konflik adalah karena... Dapat menyelesaikan konflik secara adil. Ada dan ber yang D, Kak. Komen tetap D, Kak. D. Yang selain D? Enggak ada ya, berarti jawabannya D semua. Coba kita lihat. Oke, jawabannya yang D, dapat menyelesaikan konflik secara adil dan berkekuatan hukum tetap. Nah, tadi proses penyelesaian konflik salah satunya itu adjudikasi. Adjudikasi dia melalui proses sidang pengadilan. Nah, biasanya adjudikasi ini dipakai kalau konflik tidak bisa diselesaikan secara damai, kekeluargaan, atau pihak ketiga
keputusannya tidak memuaskan. Nah, adjudikasi ini dipilih karena yang tadi D dapat menyelesaikan konflik secara adil dan berkekuatan hukum tetap. Gitu. Jadi adjudikasi lewat sidang pengadilan. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Oke. Kita ke soal berikutnya. Klaim kepemilikan atas kesenian reog dan lagu Rasa Sayangnya oleh pemerintah Malaysia berpotensi memunculkan konflik berskala 1 nasional, 2 regional, 3 lokal, 4 internasional. D. D, Kak. D, Kak. Nasional, Kak. D. Internasional, Kak. D. D. D, Kak. D. D, Kak. D, Kak. D, Kak. D, Kak. D, Kak. Oke. Okay. A. Ada lagi? A. C. C. C, 2 dan 4. Oke, okay. Kita bahas ya. Yang benar yang C, 2 dan 4. Dia masuk ke konflik regional karena dia, konfliknya di dalam satu kawasan regional Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia. Kemudian dia juga konflik internasional karena melibatkan beberapa kelompok negara, ya kan, Indonesia dan Malaysia. Kalau nasional dan lokal itu kan dia nasional ya masih dalam satu negara, lokal juga di antar lingkungan gitu kan. Oke. Okay. Oke, okay, kita ke soal nomor konflik antara borjuis dan proletar dalam analisis Karl Marx terjadi karena masing-masing memiliki perbedaan sarana produksi. Sarana yang dimiliki oleh proletar adalah A. modal uang, B. tanah, C. pabrik, D. peralatan, dan E. tenaga. Apa nih? E. Tenaga. Tenaga. Pabrik. Tenaga. Pabrik. Ada yang jawab C juga, pabrik. Tenaga. B. D, Kak. D, peralatan. Yang E, Kak. Tenaga. D, Kak. Tenaga, Kak. Tenaga. Tenaga, tenaga. Oke. Okay. Tenaga, D, Kak. A, B, C, D, E, Kak. Enggak semuanya dong. Oke, okay, Kak. B. Oke, ini jawabannya beragam ya. Yang nomor 1. Ya, oke. Okay. A, B, C, D. Tenaga, Kak. Tenaga. Oke. Oke, oke, oke. Kita bahas ya. Yap. Jawabannya yang E, tenaga. Nah, ini juga aku udah pernah bahas waktu di trial class ya. Kelas borjuis sama proletar. Jadi kalau kelas borjuis dia penguasa, kalau misalkan kelas proletar dia buruh. Nah, kalau borjuis dia yang punya alat produksi dan modal, kalau proletar dia sebagai tenaga kerjanya. Jadi dia memiliki tenaga dan keahlian. Jadi jawabannya yang, karena yang ditanya ini proletar, jadi jawabannya yang tenaga. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Jawab tidak. Oke. Okay. Jelas, Kak. Oke. Okay. Kalau gitu. Paham, Kak. Oke. Okay. Kalau gitu sekarang kita main games dulu. Nama games ya, Guess Who. Nah, nanti ini teman-teman jawab aja bisa di chat, remain aja di chat ya. Atau mau langsung ngomong juga boleh. Oke. Okay. Nah, jadi kayak gini nih. Aku akan kasih cuplikan kayak gini, nanti teman-teman tebak kayak ini siapa. Bule. Aku. Oke. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke. Pertanyaan pertama yang tadi nih, teman-teman. Gak keganti ya slide-nya? Hitam, iya, Kak. Hitam. Hitam, Kak.
Oke. Okay. Oke, okay, yang pertama. Ini siapa nih, teman-teman? Ini rompol gitu. Tazat. Rafi Ahmad. Rizky Nazar, Reza Rahadian, Raffi Ahmad, atau tadi siapa lagi ya? Raffi Ahmad. Rizky Nazar. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad deh, Kak. Oke, ini... Oke, ini jawabannya adalah... Raffi Ahmad. Tadi ada yang jawab Reza Rahadian ya. Setelah aku lihat-lihat juga kayaknya Reza Rahadian, benar. Tapi ini jawabannya Raffi Ahmad. Oke, kita ke kuis yang kedua. Is this? Siapakah ini? Anes Monica. Ariel Tatum. Oke. Coba kita lihat. Agnes Mo. Kan Agnes Monica. Tadi pertama banget tuh ada yang jawab tuh Agnes Mo ya? Iya, Kak. Oke. Kita next lagi. Siapa kayak ini? Tulus. Tadi kebanyakan Kuya-kuya, Kak. Iya, tadi. Nah, ada yang jawab Kuya-kuya nih tadi. Kuya-kuya atau Tulus? Tulus. Tulus itu. Tulus. Nah, ini Tulus ya? Lagil, Kak. Tulus. Lagil. Mario, Kak. Oke deh. Coba ya, kita lihat jawabannya. Apa? Oh, iya itu. Oke. Kok bisa tahu sih rambutnya Tulus? Emang rambutnya Tulus biasanya kayak gini ya? Cover albumnya. Dulu kan rambutnya iya, kayak iya, gini. Iya, sih. Kalau di Spotify, Kak. Oke. Coba ke soal berikutnya. Ada jawaban lain? Beli kepala sari. Baby Sabina bukan sih. Cinta Titing, Kak. Kakak. Enggak, ya. Parah banget Ayu Ting-Tingnya.
Itu Kak Tessa itu. Enggak, ini B dari Alisa, aku enggak ada, Alis. Oke. Siapa kayak ini? Kan? Bukan anaknya Kak Tessa, cek yang paling cantik. Iya, ketahuan banget ya Alisa, Ayu Ting Ting. Emang artis lain enggak ada yang Alisa kayak gini? Lanjut, Kak, lanjut. Oke. Oke, kita next lagi. Siapa kayak ini? Agil. Oh, Jericho. Afgan. Jericho. 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 Pipi. Siapa ini? Tapi mirip Glenn, Glenn juga. Siapa? Mirip temannya Oven, guys. Jericho. Chai Siwon itu, Kak. Chai Siwon. Oh, Jericho sih, ini. Chico deh. Ciko jadi Ciko ada itunya. Ciko Kak Ciko. Emang Siwon ada di sini ya? Ciko. Ciko. Ada jawaban lain lagi? Taeyong Kak, Taeyong atau enggak Jin? Aku enggak kenal artis Korea. Ya Baba Miwa itu siapa sih namanya Baba Miwa? Hasan enggak sih Hasan? Oh iya Hasan. Kan. Oh iya iya iya. Gak mau nebak Hasan. Ya, aku nebak Hasan. Oke. Mari kita lihat siapa kayak ini. Bewok, bewok. Jericho. Tadi banyak sih yang jawab Chico Jericho. Kok ketebak sih Chico Jericho? Kirain gak akan ketebak dikasih gigi. Next, Kak. Next. Oke. Coba kita next lagi. Kecil, emang ini gak mancung? Emang ini gak mancung? Kurang mancung. Gak tau, itu shading, itu shading. Estek, Kak, gak bisa sama kelas. Tadi kayak ada Anya, Anya, Anya. Itu bisa ya. Anya. Kayaknya sih Anya. Gak, bukan, bukan. Emang gak sih dari bibirnya? BCL, Kak, BCL. BCL. BCL mancung. BCL. Ini hidungnya BCL, bukan? Anjani, Kak. Tarik Gibson, Tarik Gibson. Shifaju. Lanjut, Kak. Biar Andini. Mas, Kak. Coba kalian, Kak. Oke, jawabannya adalah BCL. Ada pesek ya? Unexpected banget. Jika lagi. Kayaknya gak banyak blok BCL. Lagi, Kak. Oke. Okay. Mau mirip Ira ini. Ya. Ya. Ya, lagi. Lagi dong, Kak. Lagi dong. Lagi, lagi, lagi. Habis, udah habis. Aku udah gak nyiapin lagi. Ketagihan, guys. Nanti ya, kita games lagi di pertuan selanjutnya. Oke, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain? Ya, Kak. PPT-nya aku kirim nanti abis ini ya. Abis. Iya, Kak. Abis Oke, di grup Telegram. Oke, Kak. Oke. Grup Telegram. Oke, Kak. Temen, ini rata-rata kelas 12 ya? Iya, Kak. Kelas 12. Ada juga kelas 10. Ih, siapa nih kelas 10? Kelas 10. Ada anak kelas 10. Kelas 10, Kak. Kelas 10 keren banget anak sih. Anak linjur. Bisa disebut ya?
Iya kelas 10. Aku kelas 10. Pejuang linjur. Aku kelas 10 masih. Iya, Jos. Iya, kita kelas 10. Tapi aku kelas 10, aku saintek. Jadi aku linjur. Aku linjur juga. Semangat ya guys yang linjur. Semangat. Semangat. Jadi banyak yang linjur ya? Iya, banyak banget. Iya, Kak. Iya, banyak banget. Banyak Kak yang linjur. Semangat yang linjur. Buat yang linjur. Aku juga linjur. Aku kakak Unif dari mana kak? Aku Majaya Yogyakarta. Jurusan apa? Aku ilmu komunikasi. Iya, wow, ini keren. Dari mana kak?